Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel saya. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tips kecantikan lagi ke kalian semua, yaitu cara menghilangkan flek hitam yang tebal di wajah dan juga menghilangkan bekas jerawat pada wajah. Nah, mau tahu bagaimana caranya? Silahkan tonton video ini hingga selesai. Namun sebelum itu, tak lupa untuk menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum. Baiklah, untuk langkah yang pertama, siapkan wadah kosong dan juga sendok. Selanjutnya, masukkan bahan yang pertama yaitu jahe bubuk. Di sini saya hanya menambahkan jahe bubuk sebanyak 1 sendok teh saja atau sesuai kebutuhan kalian saja. Selanjutnya masukkan madu murni sebanyak 1 sendok teh. Untuk madu murninya kalian bebas menggunakan merek apa saja. Lalu kalian tinggal aduk sampai kedua bahan benar-benar tercampur merata. Baiklah, setelah kedua bahan benar-benar tercampur merata, langkah selanjutnya tinggal kalian bersihkan wajah terlebih dahulu. Setelah itu, aplikasikan masker secara merata pada bagian flek hitam dan bekas jerawat. Setelah itu, kalian bisa menunggu sampai kering, kemudian bilas wajah menggunakan air yang bersih. Untuk hasil yang maksimal, kalian bisa menggunakan racikan ini secara rutin 3-4 kali dalam seminggu. Baiklah, sampai di sini dulu tipsnya. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Semoga dengan memakai racikan ini, flek hitam di wajah dan bekas jerawat cepat hilang. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.